keimbangannya menarik untuk aktiviti mengeja dan membaca. Aplikasi Ayo Asal Bunyi Suku Kata Kami yang kami hasilkan ini menggunakan gadget yang diolah dengan gambar, bunyi suara dan suku kata yang boleh diakses pada bila-bila masa, menjadikan aplikasi ini sesuatu yang mudah dan menyeronokkan. Pengisian aplikasi ini dapat meningkatkan kemahiran membunyi suku kata KB dan mengeja perkataan KB-KB. Simulasi bermain piano sambil membunyikan suku kata KB yang terdapat dalam aplikasi ini menambahkan keterujaan murid dalam menggunakan aplikasi ini. Pengisian aplikasi ini dibahagikan kepada tiga bahagian, iaitu 3P, pembelajaran, pengukuhan dan pentaksiran. Kos penghasilan aplikasi ini adalah sangat minimal, iaitu penggunaan data internet sahaja. Aplikasi ini dibina dengan menggunakan Microsoft PowerPoint, Aspen Suite dan Expressor. Aplikasi ini boleh dimuat turun menggunakan QR Code dan juga pautan. Di laman utama, murid boleh klik ikon Ayo Membunyi Suku Kata untuk ke halaman pembelajaran membunyi suku kata. Klik ikon bacaan interaktif perkataan KB-KB untuk ke halaman mengeja perkataan KB-KB, iaitu aktiviti pengukuhan. Klik ikon uji kendiri untuk ke halaman pentaksiran secara offline. Klik ikon uji minda untuk ke Google Form bagi menjawab soalan secara online. Di laman aktiviti pembelajaran, murid boleh klik setiap ikon huruf B hingga Z untuk aktiviti membunyi suku kata KB mengikut huruf-huruf yang dipilih. Seperti simulasi bermain piano, murid boleh klik pada setiap kotak gambar pembukaan piano untuk sama-sama mendengar, membunyi dan menyanyi suku kata KB. Di laman aktiviti pengukuhan, murid boleh klik setiap ikon huruf B hingga Z untuk aktiviti mengeja perkataan KB-KB mengikut huruf yang dipilih. Murid boleh klik setiap kotak suku kata KB untuk sama-sama mengeja dan membunyikan perkataan KB-KB. Di laman uji kendiri, iaitu pentaksiran, murid boleh klik ikon Next untuk ke laman seterusnya bagi menjawab soalan pentaksiran. Murid perlu mengeja dan membaca perkataan dan memilih jawapan yang betul berdasarkan gambar. Jika jawapan betul dipilih, paparan ini akan keluar dan murid perlu klik ikon Next untuk menjawab soalan berikutnya. Jika jawapan salah dipilih, paparan berikut akan keluar dan murid perlu klik ikon Back untuk menjawab semula soalan. Bagi pentaksiran online, murid perlu menjawab semua soalan di Google Form. Aplikasi ini disebar luas menerusi platform media sosial seperti Facebook, WhatsApp dan Telegram. Sebagai rumusan, jelas sekali bahawa aplikasi Ayo Asal Bunyi Suku Kata KB ini memberikan kesan yang positif terhadap pembelajaran murid dari segi kemahiran membunyi suku kata terbuka KB dan mengeja perkataan KB-KB. Pengisian aktiviti menarik dan menyeronokkan di dalam aplikasi ini juga dapat menarik minat murid. Selain itu juga, maklum balas positif juga diterima daripada ibu bapa yang rata-ratanya mengatakan aplikasi ini menarik dan anak-anak dapat meluangkan masa di rumah dengan aplikasi yang mudah digunakan ini. Tambahan pula, aplikasi ini diaplikasikan mengikut gaya pembelajaran masa kini, iaitu penggunaan ICT. Ianya juga mudah disebar luas dan digunakan oleh murid-murid di serata negara Malaysia. Jadi, aplikasi ini sangat bermanfaat dan amat berguna.
metode untuk diaplikasikan dalam pembelajaran di sekolah, khususnya dan juga di rumah. Amnya.